saya dah lama tu saat macam ni. Pada jodoh. Jika diri ini nak jadikan Lena sebagai isteri saya. Cik Lena. Kau nak apa lagi? Ah? Saya nak minta maaf. Kau nak cakap kau insaf di atas perbuatan terkutuk kau? Bukan, saya cuma nak... Sorry! Suami mana yang nak memperisterikan perempuan macam aku yang jijik macam aku ni kau cakap? Mudahnya kau musnah. Kau nak percaya pada jodoh? Yes, of course. Kau anggap itu kita ada jodoh, insyaAllah takkan terlalu. Kalau Liana rasa tak senang hati, solat, Nana. Allah ada untuk segalanya. Tekanan perasaan yang kudai malami bermula dari satu perbuatan yang amat dikesali. Sorry. Tak dapat ku bayangkan. Kenapa dengan dia ni? Orang gila, orang kurang siuman, bukan tanggungjawab kita untuk tolong ke je? Bermalam tak... Keluar! Kalau tak mau keluar, aku tahu apa nak buat dengan tamu tak diundang. Memperisterikan seorang yang dah. Kau dah hancurkan hidup aku. Kau dah musnahkan segala harapan keluarga